tugas menumpuk lagi. Mungkin sudah menjadi makanan sehari-hariku sebagai murid. Namaku Mahin. Aku seorang murid biasa yang setiap harinya mendedikasikan waktuku hanya untuk mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai. Aku selalu mendapatkan nilai yang baik, dan hatiku senang sekali jika aku mendapatkannya. Terkadang, aku juga mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Hatiku hancur, aku bisa sangat marah. Dan sangat sedih, sampai-sampai aku bisa stres dikarenakan hal itu. Nilai selalu menghantuiku setiap saat. Mungkin bisa memasuki mimpiku, atau entahlah. Waktunya tidur sekarang. Saat mematikan lampu, aku jadi teringat bahwa aku takut akan kegelapan. Dan terkadang, selalu ada hal aneh yang menimpaku. Mungkin aku sedang berhalusinasi. Dan anehnya, aku tidak bisa keluar dari ini semua. Pikiran ini menghantuiku setiap saat. Sudahlah, jangan bersedih. Kau akan kembali pulih. Apa yang kamu harapkan dengan nilai-nilai itu? Tidak ada kan? Semuanya sia-sia kan? Kau mempelajari banyak materi, materi demi materi, bab demi bab, hanya untuk mendapatkan nilai di kertas yang sama sekali tidak ada harganya. Wah, mikirannya sangat keren. Untuk apa kamu menyesali hal ini? Tak ada gunanya, kawan. Ayolah, bangun. Dan ya, tadi hanya karanganku saja, sebuah film titik atau main-main yang berisi ungkapan pikiranku yang seharusnya berganti judul menjadi My Movie. Dan juga, aku tidak serajin seperti Mahin.